Ya pemirsa, rumah Kito Resort Hotel Jambi genap berusia 10 tahun, tepat pada tanggal 14 November 2024. Anniversary hotel dengan konsep resort bertambah dan satu-satunya di kota Jambi untuk dimeriahkan dengan berbagai kegiatan amal. Rumah Kito Resort Hotel Jambi managed by Warikid Hospitality merayakan anniversary-nya yang ke-10 tahun, tepat pada tanggal 14 November 2024. Perayaan yang digelar di dapur Kito ini berlangsung meriah. Perayaan anniversary tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan amal seperti donor darah yang bekerja sama dengan PMI Kota Jambi. Pemberian CSR berupa santunan kepada anak-anak panti asuhan Umi Ikhlas hingga pemotongan tumpeng. Disampaikan M. Toha, General Manager Rumah Kito by WH, memasuki perjalanan ke-10 tahun ini, banyak memberikan kesan, serta Rumah Kito terus melakukan improvisasi juga perbaikan guna meningkatkan excellent service kepada para tamu. Toha juga berharap dengan anniversary ke-10 tahun ini, Rumah Kito Resort Hotel Jambi akan terus menjadi pilihan utama dan bertambah khususnya warga Jambi sebagai hotel dengan konsep resort satu-satunya yang ada di Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalin, nama saya Toha Muhammad. Saya General Manager dari Rumah Kito Resort Hotel Jambi managed by Warikid Hospitality. Alhamdulillah hari ini kita memasuki tahun ke-10 untuk hotel ini pada tanggal 14 November 2024. Pastinya perjalanan 10 tahun ini banyak memberikan kesan, juga pastinya juga kita terus melakukan improvisasi, perbaikan guna meningkatkan excellent service kita kepada tamu-tamu yang sudah menginap di hotel ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan di Rumah Kito Resort Hotel Jambi. Nah, memasuki tahun ke-10 ini pada hari ini 14 November 2024. Jadi rangkaian acaranya alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kita juga melaksanakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI. Memang target kita sekitar 50 kantong hari ini, mudah-mudahan ini tercapai. Dan pastinya juga kita melakukan kegiatan CSR. Alhamdulillah tadi kita bersama adik-adik dari panti asuhan Umi Ikhlas, kita melakukan tadi pembagian sembako dan santunan. Alhamdulillah juga berjalan lancar. Kita juga sempat potong tumpeng tadi. Dan pastinya mudah-mudahan dengan kita memasuki tahun ke-10 ini, kita akan terus menjadi pilihan utama dan pertama khususnya warga Kota Jambi sebagai hotel dengan konsep resort satu-satunya yang ada di Kota Jambi. Dan dalam rangkaian acara ini anniversary kita yang ke-10 ini juga, Rumah Kito Resort Hotel Jambi memberikan penawaran khusus. Jadi kita harga kamar kita itu mulai dari 650, sudah termasuk sarapan 2 orang, akses ke kolam renang, juga bisa melakukan kita banyak beberapa spot cakep dan kece di Rumah Kito. Bisa dari daerah kolam ikan koi, pond garden, kita juga punya area outbound dan beberapa fasilitas lainnya. Ya, harapannya pastinya mudah-mudahan sekali lagi warga Kota Jambi khususnya dan pastinya Indonesia, Rumah Kito Resort Hotel Jambi dapat memberikan kepercayaan dan menjadi pilihan. Dan pastinya kita akan terus memberikan excellent service. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesialnya lagi pada momen ini, Rumah Kito memberikan penawaran khusus untuk tamu dengan harga kamar mulai dari Rp650.000. Sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, akses swimming pool, serta menikmati berbagai fasilitas yang ada di Rumah Kito Resort Hotel Jambi by WH. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.